Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah kita masuk ke dalam segmen khusus Ngaji Yuk bersama Ustadz Syaw. billahi Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma ja'alna min ahli quran hum ahluka wa khasatuka ya dhal jalali wal, wal ikram Allahumma ja'alil al Qur'an rabi'a kulubina Surah Al-Lahab Atau biasa juga disebut Surah Al-Masad Ya Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Kembali kita belajar bagaimana cara membaca Yang pertama yang sangat ditekankan adalah penekanan huruf Ba karena di sini ada yang namanya tasdid. Tasdid adalah ditekan. Tabat, tabat, tabat. Jadi kadangkala -kadang ada orang-orang yang baca tabat, tabat, tapi harusnya tabat, tabat, tabat. Nah, setelah huruf b ada huruf ta. Huruf ta jangan sampai ada tambahan s di belakangnya. Tabat jadi menurut para kori kuro mengatakan bahwa ketika membaca tabets adats itu berarti menambah huruf sa di belakangnya harusnya adalah ujung lidah bertemu dengan uh, pangkal gigi depan atas tabet jadi yang keluar cuma angin tabet 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 ya jadi bukan tabets tabets da no tabets da tabbat yada tabbat jadi bukan tabbat yeah. ya tabbat yada mad empat harakat tabbat yada empat harakat tabbat yada, yada. <coughs> abi lahabin wa tab ha Ada lagi tasjid di belakang sini, jadi nggak boleh. Tabat yada abilah abiyun wa Salah. Tasjid dulu. Tab. Wa Tahan dulu. Tekan dulu. Wa tab. Ya. Tabat yada abilah lahabiu 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 watab b. tahan dulu watab b. jangan watab nah, watab nah, ya tahan dulu karena ada tasdidnya tadi mau bang Ali mau coba boleh, boleh. boleh dicoba ayat pertama The, Nah, itu penambahan itu. Tabat. Oh, ya, uh, ya. jangan, jangan pakai tss, tapi tabat. Angin tab saja yang keluar. Tabat. Ya, Masya hmm. Allah. Tabat yada habi tab. Nah, Masya Allah. Lahabin, Abu Lahab pakai ha. Lahab, hmm. lahabiu. Lahab, hmm. Sekali lagi. Tab, hmm.

But, Masya Allah. Jadi uh, sebenarnya kita orang Indonesia bisa sebenarnya, Masya Allah. Uh, Tapi kadang-kadang harus diingatkan, harus diingatkan dan harus uh, terbiasa gitu ya. Masya Allah. Hurufnya bagus sekali, Masya, Masya Allah. Allah. Ya. Ayat kedua. Ma. Madjais lagi. Ma. Ma. Oh, nah mā aghnā 'anhu, agna anhu ma nun mati nun sukun nun sukun bertemu dengan h mā ingat huruf gh huruf ghain ini tidak kol-kola. Jadi jangan ma enggak nggak pakai e. Jangan agna tapi ma agna anhu, maluhu wa ma kasab, wa ma kasab. Nah berbeda dengan watab ya. Wa ma kasab. Kalau ini tidak ada tasdidnya, tidak ada tasdidnya maka dia langsung wa kasab bukan wa kasab. beda kalau ini ada tasdid jadi dia watab. kalau ini wa ya yeah. sayasla naran dzat ya yeah. sayas sayas sa tipis sa, Iya tipis, iya ketemu dengan sod, sort. sodnya tebal tapi tidak boleh dari ya sudah tebal. Karena ada mentang-mentang sodnya tebal dia bilang sayos, sayos, ah, sayos. sayos, 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 la. Lamnya tipis kembali jadi khusus di huruf sodnya saja. Jangan sayos la, sayos la, sayos la, sayasla nara nara ah. tanwin an fathatain bertemu dengan za maka dia ikhfa ingat pelajaran kita ikhfa bukan ng jadi jangan narong za bukan tapi annya langsung masuk ke za. Naron za siap-siap lidah mengucapkan huruf za. Naron za ingat nih kalau ada tanwin berdengung pokoknya dengung itu harus dengungnya dari rongga hidung ya. Yeah. Naron naron apa bedanya? Bagaimana cara membedakannya? Coba ditutup hidungnya. Naron Nah, kalau nggak dari rongga hidung, dari mulut saja dia tidak ada pengaruhnya dari hidung. Nah, ron. tapi kalau dari hidung, nah, ron. berpengaruh dia. Nah, ron. sebenarnya sempurnanya seperti itu. Tapi kalau untuk awal-awal tidak apa-apa. Yang penting dia tahan dulu. Nah, ron. Nah, ron. nah, ron. nah ron. Coba, nada. sayasla sayasla nara dhata lahab oh masya Allah nara lahab masya Allah. lanjut ayatnya wa mara'atuhu ya mim ketemu dengan ra jangan berdengung jangan Wamra'atuhu No, langsung Wamra'atuhu 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 wamra Hammalatal hatab Ini latihan lagi nih Ha dan ha Wamra'atuhu Ya yeah. Nah kadangkala Bommah tuh Nomor sembilan Kadangkala juga Enam Apa bedanya? Kalau sembilan berarti dia enggak panjang. Wa mro'atuhu ha. Tapi kalau enam. Wa mro'atuhu. Dua harokat. Wa mro'atuhu ha. Malatal hatab. Wa mro'atuhu ha. Malatal hatab. nada makawi namanya. Jadi kalau ada yang ngaji, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Wa Amra'atuhu Hatab. Di awal kita belajar bahwa tasdid itu ada penekanan. Kecuali pada huruf mim dan nun. Bukan ditekan, tapi didengungkan. Hamma bukan wa ham nggak enggak boleh wa ham nggak enggak boleh tapi wa ham Berjalan dia mengalir, 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 ada ha, ada ha". وامرأته حمالة الحطب الله يا جدي ها هو هو وامرأته حمالة الحطب ما شاء الله fi jidha hablum hablum mim masada ada dua dengung di sini Masya Allah hablum min ketemu dengan ini lagi mim masad hablum mim masada ya kunci daripada membaca Al-Qur'an itu konsisten konsisten ini semua ba, ba 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 dal ini semua huruf kolkola. Nah ini tulisannya tidak konsisten yang paling bawah miring. Ya jadi kunci baca Al Quran harus konsisten dari awal. Ya tabat siada Ya ada e ya. Cuma yang di awal ini pakai tasdid. ما اغنى عنه ماله وما كسب أه 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 سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب fi jidha hablum mim masad. Uh, ya jadi baja toko baju di toko itu huruf uh, kol ada e uh, uh, kulhu allahu ahad uh, itu ada huruf kolkola masya allah surah al lahab ini sedikit uh, memberikan kita suatu mukjizat dari al quran ini menceritakan tentang salah seorang Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana paman Rasulullah di dalam uh, surah ini dicelah gitu ya. Jadi mungkin ada di antara teman-teman yang sangat mencintai Rasulullah mengatakan kayaknya nggak enak saya kalau lagi sholat baca tabat karena ini keluarga Rasulullah takutnya Rasulullah tersinggung gitu ya. Tapi it's okay kalau kita baca dalam sholat karena Allah sendiri yang menyebutkan nama Abu Lahab sebagai orang yang celaka. Tabat siada ya celakalah Abu Lahab. Uh, ma an huma wa ma lihat, Al-Quran itu bukan hanya bisa memprediksi masa depan. Tapi Al-Quran itu juga tidak bisa ditentang. Coba lihat. Ini ayat turun, masih hidup Abu Lahab. Masih hidup Abu Lahab. Ayat ini bercerita tentang Abu Lahab tidak akan pernah bisa bersyahadat. Tidak akan pernah menjadi orang yang selamat. Seandainya Abu Lahab mau... Nah, Abu Lahab langsung bilang begini, "Oh, Al-Qur'an itu salah. Coba dengarkan, saya mau syahadat sekarang." Seandainya Abu Lahab mau. Tapi kenapa Abu Lahab tidak bersyahadat? Itulah bukti kemukjizatan Al-Qur'an. Padahal ini turun Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab seandainya dia mau melecehkan yang namanya atau mau membantah kebenaran Al-Qur'an, pas turun Tabbat dia bilang, "Celakalah Abu Lahab karena dia dengan hartanya, dengan istrinya segala macam, dia akan mendapatkan neraka." Bisa saja Abu Lahab langsung mengatakan, oh Al-Quranmu salah, sekarang saya mau masuk Islam. Bisa saja Abu Lahab begitu. Tapi kemujizatan Al-Quran. Sedangkan Abu Lahab saja terkunci untuk mengucapkan syahadat. Padahal dia sudah tahu dirinya akan celaka. Tapi namanya Al-Quran bukan hanya bisa memprediksi masa depan. Tapi orang yang sudah tahu pada akhirnya. Abu Lahab tahu. Saya disebutkan celaka dalam Al-Quran. Oh kalau gitu saya mau pura-pura aja masuk Islam. Supaya saya mengatakan Al-Quranmu salah. Loh saya masuk Islam? Tapi ternyata Abu Lahab terhalang dengan hal demikian. Masya Allah. Abu Lahab siapa? Hartanya banyak. Keluarga Nabi. Masya Allah. Mungkin ada di antara kita anak muda milenial yang di luar sana. Mengandalkan keluarganya. Mengandalkan pangkatnya. Mengandalkan keturunannya. Mengandalkan apa segala macam. Ternyata itu di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak punya takwa. Tidak punya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap saja disebut dengan orang yang Celaka, salah satu. Kesempatan kita menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan belajar membaca Al-Quran. Masih ada waktu, mau dari awal gak? Masya Allah, enak nih sebenarnya. ya, bismillah ya, Ya, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajar. Apa ya? Gak apa-apa. Oh, oh, main cepet nih. Oh ya, udah, 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 boleh, boleh. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi Habihu abi. لهب وتب ما شاء الله ما اغنى عنه ماله وما كسب يا سيصلن نارا ذات لهب ذات ذات لهب يا لهب لهب ذات لهب 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 jangan jangan لهب Oh, Jangan langsung. pakai jeda. Lahab. Zata lahab. Yes. Ya. Yeah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Yes. Fi jidihah hablum mimmasad. Masya Allah konsisten ya yang terakhir tuh saat yang sering salah hafazah uh, fij sama fij yeah. karena kita mungkin menghafalnya dulu bang Ali nggak lihat teks karena ha. sering sering mendengarkan aja Guru Ngaji. karena sering mendengarkan akhirnya hmm. hafal jadi nggak tahu ternyata di sini huruf bukan huruf h ternyata yeah. di sini adalah huruf h hmm. atau di sini huruf H. tapi hmm. karena menghafalnya karena mendengar saja hmm. akhirnya dari dengar 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 onda oh, pernah cross check tulisannya seperti apa hurufnya apa maka terjadi kesalahan. Semoga Allah mudahkan kita belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya karena khairukum man Al Qur'an wa sebaik-baik daripada kalian adalah yang belajar Al-Qur'an baru belajar ada sudah menjadi yang terbaik apalagi ketika mengajarkannya. Allahummarhamna bil Quran. Masya Allah, Masya Allah nikmatnya. Terima kasih Ustaz Syam ilmunya. Barokah mudah-mudahan buat kita ya. Jamaah aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jangan kemana mana karena saat lagi kita akan masih bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.